Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning teman-teman dengan Mas Andri di channel YouTube Mas Andri Berbagi. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa teman-teman, ajak lalen di komen, like, share, subscribe, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video terbaru. Oke? Ya, kali ini saya akan berbagi tentang khasiat dan manfaat dari salah satu sayuran yang saya tanam sendiri, yaitu ini teman-teman, ini seledri, ini tanaman seledri. Biasanya ditambahkan ke dalam masakan seperti masakan capcay dan macam-macam yang lain, dan ternyata tanaman seledri ini mengandung banyak sekali manfaat dan khasiat yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, apa saja manfaat dan khasiat tanaman seledri ini, kita akan bahas di video ini sampai tuntas. Makanya silakan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai. Oke. Ya, ini adalah 15 khasiat dan manfaat seledri. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan khasiat dan manfaat seledri, kita akan ulas sedikit tentang tanaman ini. Oke teman-teman, jadi seledri diyakini oleh banyak orang dapat mengurangi kalori, artinya mampu membakar lebih banyak kalori. Tidak seperti sayuran lainnya, seledri dapat dikonsumsi di semua bagian. Setiap bagian dari tanaman ini dapat digunakan dan dikonsumsi. Sayuran yang bermanfaat ini dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan makanan karena rasanya yang asin. Kemudian seledri sebenarnya adalah sumber vitamin dan mineral yang penting karena seledri mengandung asam folat dan kalium yang tinggi yang digunakan tubuh untuk melakukan metabolisme secara optimal. Dan teman-teman, jumlah vitamin C yang luar biasa dalam kandungannya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini adalah salah satu makanan super yang harus Anda sertakan dalam menu untuk meningkatkan kondisi dan menjalani hidup yang sehat. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu 15 khasiat dan manfaat seledri. Oke, khasiat dan manfaat yang pertama adalah untuk mengobati infeksi kandung kemih. Jadi seledri sangat membantu dalam menyingkirkan batuk empedu dari tubuh dan mengobati infeksi kandung kemih sebagai akibat dari sifat antiinflamasi dan diuretik yang kuat. Kemudian yang kedua, membantu menyembuhkan asam urat dan nyeri sendi. Jadi penelitian telah menemukan bahwa seledri mampu membantu menyembuhkan penyakit peradangan seperti asam urat, radang sendi, dan rematik karena sifat antiinflamasi ampuh yang berhubungan dengan pembengkakan dan nyeri pada persendian. Untuk mengobati penyakit terutama yang berkaitan dengan persendian ini, teman-teman bisa menggunakan atau mengkonsumsi segelas jus seledri setiap hari. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengurangi peradangan.
Sayuran ini mengandung beberapa sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh peradangan. Kandungan luteolin mengurangi peradangan di hipokampus, bagian otak yang berhubungan dengan memori. Kemudian nasihat yang keempat, membantu mengatur tekanan darah. Jadi seledri kaya akan potasium yang membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, seledri juga mengandung petalides yang membantu mengendurkan otot-otot di sekitar arteri. Hal ini membantu pembuluh darah untuk melebar dan menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kelima, untuk membantu mengurangi kolesterol. Jadi petalides juga dapat menurunkan jumlah kolesterol jahat dalam tubuh seseorang. Jadi zat ini memicu produksi asam empedu yang berfungsi untuk mengurangi kolesterol LDL dalam darah. Untuk dapat menikmati manfaatnya, Anda hanya perlu mengkonsumsi 2 batang seledri setiap hari. Manfaat berikutnya yang keenam, untuk mencegah kanker. Jadi senyawa campuran seledri mengandung senyawa yang berfungsi melawan beberapa jenis kanker. Luteolin flavonoid berfungsi menghalangi pertumbuhan sel kanker. Talides serta polyacetylenase dalam seledri mendetoksifikasi sel kanker dalam tubuh dan membantu mencegah sel kanker, khususnya kanker ovarium. Fungsi berikutnya yang ketujuh, menurunkan berat badan. Jadi teman-teman yang barangkali ingin menurunkan berat badan, seledri adalah pilihan yang tepat yang harus menjadi bagian rutin diet Anda, terutama jika Anda ingin menurunkan berat badan. Tangkai seledri hanya memiliki 15 kalori di dalamnya. Anda dapat mengunyah seluruh seledri tanpa khawatir tentang kalori, dan serat di dalamnya akan membuat Anda kenyang lebih lama. Kemudian yang ke-8, fungsi seledri sebagai diuretik alami. Tingkat kalium dan natrium yang ditemukan secara alami di dalam seledri membuatnya menjadi diuretik yang kuat. Ini sangat membantu dalam menyingkirkan racun berbahaya dari tubuh serta mengatur cairan. Kemudian yang ke-9, mengurangi gejala menstruasi. Jadi ada 50 senyawa lain dalam seledri yang berhubungan dengan gejala-gejala menstruasi seperti kembung, sakit kepala, dan sakit perut. Anatole fitokimia dalam seledri membantu mengatasi gejala yang dapat terjadi selama menstruasi. Kemudian fungsi berikutnya yang ke-10, untuk meredakan stres. Jadi jika Anda mengalami stres, Anda dapat mengatasi stres dengan cara alami, yaitu dengan mengkonsumsi seledri. Seledri mengandung magnesium yang bekerja untuk menenangkan sistem saraf Anda. Anda dapat memperbaiki tidur Anda dengan makan beberapa seledri saat makan malam. Fungsi selanjutnya yang ke-11, membantu menjaga kesehatan mulut. Kebersihan mulut yang buruk, bakteri, makanan yang terjebak di gusi dan gigi menyebabkan bau mulut. Mengunyah sebatang seledri berfungsi untuk mengeluarkan makanan dan menyegarkan nafas Anda pada saat yang bersamaan. Kemudian fungsi yang berikutnya, yang ke-12, membantu menjaga kesehatan pencernaan. Seledri memiliki
salah satu persentase air tertinggi di dalamnya. Oleh karena itu, seledri ini memainkan peran besar dalam menjaga Anda tetap teratur dalam buang air besar dan membantu menangani sembelit. Fungsi berikutnya yang ke-13, membantu kesehatan mata. Banyak nutrisi yang ditemukan dalam seledri membantu melindungi mata Anda dari degenerasi makula. Seledri juga mengandung setidaknya 10% dari dosis harian vitamin A yang sempurna untuk menjaga kesehatan mata. Fungsi berikutnya yang ke-14, anti penuaan. Sayuran ini mengandung antioksidan kuat serta vitamin A, C, E, dan nutrisi penting lainnya. Vitamin E di dalamnya membantu menjaga kulit tetap lembab, dan antioksidan dalam seledri membantu melindungi kulit dari zat berbahaya yang dapat menyebabkan penuaan kulit. Dan yang terakhir, yang ke-15, membantu meningkatkan libido. Seledri membantu memberikan dorongan seks yang sehat karena mengandung androstenol dan androstenon yang telah ditemukan dapat membantu meningkatkan dorongan seks. Nah, itu dia teman-teman, 15 khasiat dan manfaat seledri. Tentunya setelah menyaksikan video ini, teman-teman semakin mantap dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi seledri setiap hari. Oke? Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.